Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini Agus Tirumawan. Habis syuting Serambi Seri TVRI itu dapat 80 episode tuh Merapi, Merapi nih. Tentang sama Pak Sini, ketua umumnya Masya Allah, ini Bapak jauh kuat. Kuat perkasa gagah. Sehat. Abang sampai saya ada Abang Rudi Sipit nih. Ya. Ada ya. Abang Diri yang datang dari zaman dulu nih. Ya. Abang Diri pasti cakep. Ketemu di Mekah terus. Ya. Amin. Terus sama Abang Pak ini. Yang dari lucu kagak lucu lucu. Gimana nih ceritanya nih? Bisa kita buka syuting apa ya coba? Ya ini kan syutingnya serambi. Serambi. Nah ini juga ada kita nih. Apa ya? Serambi Condet. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya yang paling penting kan kita mensyukuri apapun yang terjadi seperti ini. Kalau kita pikirannya positif, insya Allah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu lebih dekat dengan Allah. Bahasanya saat ini ketemu di Mekah dulu nih. Kalau di sini TVRI serambi-serambi, terus serambi Mekah. Boleh. Bang Fahmi gimana nih? Mbak Ando saya apa? Bagaimana keadaannya? Covid, kalau alhamdulillah selama Covid saya sehat-sehat aja. Malu kami gemuk karena ada bantuan bansos. Jadi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Covid-19 ini gak akan datang Covid-20. Jangan sampai datang Covid-21. Bermutasi-bermutasi, virusnya juga makin kuat sebenarnya. Dan kita berdoa gimana Bapak Ando yang sangat kuat perkasa. Insyaallah kita selalu sehat ya. Insyaallah ya, insya Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga yang namanya jaga jarak. Pakai masker. Cuci tangan di tanah. Jadi dari jaga jarak itu cukup kita makan pete. Bau kali kan bau. Iya. Hindari jaga jarak. Ini Pak nih, mau jaga jarak jaga lilin. Ngomong-ngomong katanya Abang Rudi Sipit itu malah bener. Iya, Tahun 90 Katolik. Katolik baru bisa. Alhamdulillah. Hari ulang tahun beliau itu tidak dilahirkan. Beliau itu muncul sendiri. Bukan, itu lahir Agustus. Sekarang bulan Oktober. Apain orang ini jadi payah orang. Agustus ya? Iya.
aja lu. Enggak ada aja. Nanti sama dia mau beli buat pengisi pas tiger buat makan-makan. Wah. Wow. Terima kasih yang para pemirsa Indonesia. Ini paski yang ada di Indonesia, di dunia ini sampai akhirat. Amin. Kita doain biar selamat, sehat, panjang umur, berkah selalu. Amin. Tetap persaudaraan paski Indonesia ini akan menjalin sampai kapan saja. Dan ada pelanjut estafetnya yang dipimpin sekarang oleh Bapak Jarwo Kuat. Ternyata hari ini ulang tahun. Oke, kalau bukan kita baca Fatihah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan iman takwa kami, sehatkan kami ya Allah, jauhkan kami dari COVID-19 ya Allah. COVID-19 insyaallah akan cepat segera berlalu ya Allah. Panjangkan umur kami. Hari ini ya Allah, kuatkan silaturahmi kami di paski yang kami cintai. Amin. Semoga Allah memberkahi kami saat ini dan diberikan rezeki yang halal dan penuh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian para pemirsa, terima kasih, sampai jumpa kembali pada waktu dan episode yang akan datang, walaupun ulang tahunnya bohongan.